paket datang lagi. Apa ini isinya? Oh, benang PE Sun Gokong, Sun Goku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Doyan Mancing. Apa kabar teman-teman doyan mancing semua? Semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan. Di kesempatan kali ini saya kedatangan satu buah PE lagi. Ini dia PE dari Radikal Sun Goku Ultra Strong PE Braided Line ya. IKFA Class, nggak tahu ini maksudnya IKFA Class itu apa. Yang jelas ini 16 kumparan atau 16 lilitan X16 PE Radikal 0,6 untuk ultralight ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka mancing dengan teknik casting atau teknik apapun, 0,6 22 lit atau 10 kilo, diameternya 0,12. Ini PE terkecil yang saya beli. Selama ini saya beli, ini PE yang paling kecil menurut saya. Oke, kita lihat dulu PE-nya seperti apa. Saya biasanya itu kalau PE untuk casting ultralight itu biasanya pakai 0,8 dari Piranha, 0,8 dari Jabrik. Ini PE yang terkecilnya. Oke. Ini dia. PE-nya sekecil rambut, teman-teman. Aduh. Benar. Ini PE terkecil yang selama ini saya beli. Kecil banget ini. PE 0,6. Diameternya sih 0,12 ya, 0,12. Lebih kecil sedikit harusnya dengan Jabrik yang saya pakai 0,16 dan Piranha yang 0,14. Tetapi ini kecil banget teman-teman. Ini kayak enggak 0,12, tapi ya enggak tahu lah. Yang jelas ini PE terkecil yang saya beli ya. PE terkecil. Tapi dia kekuatannya 10 kilo ini. Ini bisa saya tes buat casting-casting hambala. Karena emang sengaja saya order PE kecil ini buat ultralight casting ya. Buat casting targetnya itu ikan hampala. Tentu dengan PE selembut ini, sekecil ini, kita akan lebih mudah long cast menggunakan umpan-umpan ringan. Ini cocok buat casting-casting hampala di sungai, di waduk. Ini super kecil sekali teman-teman, super kecil. Untuk harganya sendiri, PE ini dibanderol dengan harga Rp97.000 dengan panjang 100 meter ya. Jadi kalau teman-teman butuh 200 meter misalnya, bisa order langsung kali 2, jadi dapat 200 meter. Karena ini connecting ya, PE ini connecting, bisa sampai 16 meter itu nyambung. Karena saya baru mencoba dulu saya order 100 meter. Nanti akan saya pasangkan di rail Ryobi Ultra Power yang 500. Kayaknya sih cukup ya, 100 meter kayaknya cukup. Mudah-mudahan pas. Nanti akan kita pasang. Oke, cukup sekian video saya kali ini mengenai PE dari Radikal Sun Goku. PE sekecil rambut seperti ini, apakah dia kuat? Jadi teman-teman bisa ikuti terus video-video saya selanjutnya. Karena PE ini akan saya tes untuk casting hampala. Mudah-mudahan dia kuat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Doyan Mancing. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman doyan mancing semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a rage game.